Berikut ini adalah hasil dari pertandingan full time antara Chelsea versus Atletico Madrid dalam lanjutan leg kedua Liga Champions. Skor akhir adalah 2-0 untuk kemenangan Chelsea. Dengan ini adalah agregat 3-0. Gol Chelsea dicetak oleh Ziyech pada menit ke-34 dan digandakan oleh Emerson pada menit 90+4 atau perpanjangan waktu babak yang kedua. Dengan hasil ini maka Chelsea akan melaju ke babak 8 besar dan statistik mencatat dalam pertandingan ini total tendangan 16 berbanding 10 dan yang mengarah ke gawang 5 berbanding 4 dengan penguasaan bola 57 berbanding 43 ya, sangat dominan sekali Chelsea dalam pertandingan ini. Dan di pertandingan lainnya Bayern Munchen berhasil mengalahkan Lazio dengan skor 2-1 dan juga berhak melaju ke babak 8 besar dengan agregat 6-2. Dan top skor sementara Liga Champions hingga hari ini adalah 10 gol dari Haaland dan disusul oleh Morata dari Juventus 6 gol dan Mbappe.